Penertiban WNA pencari suaka di depan gedung UNHCR di Jalan Kebon Siri Raya, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa siang langsung mendapatkan perlawanan. Sekuat tenaga, para pencari suaka berusaha untuk mempertahankan rekan mereka agar tidak diangkut petugas hingga sempat terjadi tarik-menarik. Tidak sedikit pencari suaka yang harus diseret paksa ke dalam bus karena terus berusaha melawan petugas. Penertiban paksa puluhan pencari suaka asal Afghanistan, Iran, dan juga Bangladesh yang berkerumun menempati trotoar dan melakukan protes dilakukan aparat gabungan polisi dan Satpol PP lantaran dianggap mengganggu ketertiban umum. Di sisi lain, kerumunan di sekitar gedung UNHCR dan gang menuju permukiman warga juga rentan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Terus apa sih tuntutannya dari mereka itu, Bang? Ya, tuntutan mereka agar segera diselesaikan permasalahannya mereka, yaitu dikirim ke negara tujuan, negara tempat tinggal mereka nantinya. Dari penertiban ini pun, petugas mengamankan 30 pencari suaka yang selanjutnya dievakuasi ke tempat penampungan di Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews, melaporkan.